Winner, winner, chicken dinner. Inilah 5 senjata yang harus kamu miliki di PUBG Mobile. Di PUBG ada banyak sekali senjata yang tersedia dan kamu bebas memilih senjata apapun yang kamu mau. Senjata-senjata itu bisa kamu dapatkan dari lot biasa yang ada di beberapa lokasi, dan ada juga senjata tertentu yang hanya bisa kamu dapatkan dari airdrop. Namun supaya dapat bertahan hidup di PUBG dan memenangkan chicken dinner, tentu saja kamu tidak boleh salah memilih senjata. Nah, inilah 5 senjata mematikan yang wajib kamu miliki dan kamu dapatkan saat loading. KAR-98K atau K-98K. Senjata yang satu ini dikenal dengan nama KAR-98K atau K-98K dan merupakan senjata yang sangat populer di masa Perang Dunia Kedua. Senjata ini merupakan senjata yang sering dipakai oleh para tentara Nazi. Di PUBG, senjata ini juga merupakan salah satu senjata yang terkenal mematikan. KAR-98K ini termasuk jenis sniper rifle dan biasanya bisa kamu temukan pada loot yang ada di atap gedung atau bangunan yang terbuka. Groza. Senjata yang satu ini termasuk ke dalam jenis assault rifle dan hanya bisa kamu dapatkan dari airdrop saja. Groza memiliki kapasitas peluru sebanyak 500 dan bisa kamu pakai untuk menembak musuh sambil berlari. Senjata ini mampu menghabisi banyak musuh dengan cepat. Groza merupakan senjata yang sangat ideal kamu pakai di tengah pertempuran yang melibatkan banyak musuh. MK14 EBR Ancient Battle Rifle. MK14 EBR Ancient Battle Rifle merupakan senjata yang biasa dipakai oleh tentara Amerika Serikat Navy SEAL. Senjata ini cocok digunakan untuk menembak musuh yang ada di jarak dekat ataupun jarak menengah. Selain itu, senjata ini juga memiliki akurasi yang tinggi dan memiliki damage yang mematikan. Namun di dalam game PUBG, senjata ini termasuk senjata yang sulit ditemukan atau bisa dibilang langka. Kamu hanya bisa mendapatkan senjata ini melalui airdrop. Jadi kalau kamu kebetulan menemukan airdrop, berharaplah supaya senjata ini ada. AKM. AKM ini merupakan senjata yang paling banyak dicari dan dipakai oleh para pemain PUBG. Senjata yang satu ini bisa dengan mudah kamu dapatkan di berbagai tempat yang menyediakan loading. Walaupun mudah ditemukan, namun senjata ini memiliki damage yang besar. Banyak loh pemain PUBG yang mendapatkan chicken dinner dengan memakai senjata ini saja. How can we differ one from another? AWM. AWM ini merupakan senjata yang termasuk ke dalam jenis sniper rifle. Dalam PUBG, senjata ini bisa kamu andalkan untuk menghabisi tim musuh dengan sangat cepat. AWM memiliki damage yang cukup mematikan. Senjata ini cocok untuk menembak musuh dalam jarak menengah dan kamu hanya bisa mendapatkan senjata ini dari airdrop saja. Senjata ini mengeluarkan suara yang cukup besar saat menembak dan hal ini bisa membuat musuhmu mengetahui posisi kamu. Jadi saat memakai senjata ini, pastikan kamu memiliki tepat sasaran sebelum menembak. Nah, itulah 5 senjata yang wajib banget kamu bawa dalam pertempuran di PUBG. Jadi kalau ingin mendapatkan winner-winner chicken dinner, usahakanlah pada saat loading kamu mendapatkan senjata-senjata tersebut. Selamat bermain dan winner-winner chicken dinner. Hey, easy man. Hey, I'm actually getting...